Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bidarain amin. Di dalam rakaat yang kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat atau cara rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama, cuma bedanya di rakaat yang kedua ini kadada doa iftitah. Kadada doa iftitah. Bermula daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Sama kelakuannya dengan rakaat pertama. Nah, setelah kita sujud yang kedua di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, setelah sujud yang kedua di rakaat yang kedua, kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud awal, dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggamkan. Nah, ini misalnya. Nah, jadi tiga jari ini digenggamkan, tinggal dua jari nang kada digenggamkan untuk tangan sebelah kanan. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika engkau mengatakan illallah. Makanya jangan digenggam tadi. Tangan kanan jangan digenggam kesemuaan, tinggal dua jari ini. Nah, karena begitu kita illallah, nah diangkat. Begitu illallah diangkat, bukan ketika mengatakan la ilaha. Jadi mengangkatnya ini bukan waktu la ilaha, bukan waktu illallah. Angkat. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai tidak digenggam di atas paha kiri. Di atas paha kiri. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu. Nah, jadi duduk tasyahud awal sama lawan duduk antara dua sujud. Ngarannya duduk iftiras. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk tadi dengan menundukkan punggungmu yang kiri, dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah
kaki kanan. Dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Itu duduk tawarruk ngarannya, duduk tasahud akhir. Samuan sudah tahu aja itu. Nah, jadi duduk antara dua sujud itu duduk ibtiras. Duduk tasahud awal duduk ibtiras. Duduk tasahud akhir ngarannya duduk tawarruk. Nah, duduk-duduk dengan cara seperti itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat. Namun derajat sunatnya itu kada sampai kepada makruh apabila ditinggalkan. Misalnya orang tasahud awal duduk macam tasahud akhir. Duduk macam tasahud akhir. Ini dia meninggalkan sunat. Karena tasahud awal mestinya duduk ibtiras. Ini kada tawarruk. Itu meninggalkan sunat. Nah, kemudian tasahud akhir ini duduk ibtiras. Mestinya tawarruk kalau tuh. Nah, itu meninggalkan sunat. Namun sunatnya itu jika ditinggalkan kada sampai membawa kepada derajat makruh. Kada sampai membawa kepada derajat makruh. Lain hal a'udzubillah tadi. Nah, kalau a'udzubillah minasyaitonir rajim terutama di rakaat yang pertama sunat hukumnya membaca a'udzubillah. Nah, kalau kita tinggalkan a'udzubillah itu makruh. Sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, baibtitah kada, ba'udzubillah kada. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena meninggalkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi derajat sunat membaca a'udzubillah itu lebih tinggi derajat sunatnya daripada urusan duduk tadi. Daripada urusan duduk. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Jadi tuntung innaka hamidum majid, tuntung baca doa-doa yang datang dari Nabi. Macam-macam doa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ada. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ada. Macam-macam doa ini tuh. Nah, pilih salah satunya atau baca samuan amun sembahyang sorangan. Kemudian kata ulimu selepas selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum warahmatullah dua kali. Sekali ke kanan dan sekali lagi ke kiri. Dan hendaklah engkau menulis ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu. Dan niatkan ulimu akan keluar daripada sembahyang. Jadi berpaling menulis itu mesti kelihatan pipi kiri kita ini orang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menulis ini banyak sehingga orang di belakang sebelah sana melihat pipi kita. Nah, sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang sebelah kiri sana melihat pipi kita masuk. Itu batasannya menulis ke kanan dan ke kiri. Jadi waktu mengucap salam itu, salam yang pertama tadi, kita disunatkan di situ berniat keluar daripada sembahyang. Sunat itu berniat keluar.
Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Itu pun sunat juga. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Mulai membaca doa iftitah, a'udzubillah, fatihah, surah, sampai seterusnya tadi. Keterangan itu untuk orang yang sembahyang sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati. Bersama dengan bacaan dan zikir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa antara hati dengan anggota tubuh itu ada hubungan. Makanya Rasulullah melihat orang yang sembahyang menoleh ke kiri ke kanan. Sini melihat ada sahabat Nabi sembahyang, kata kekaruan lah gerak-geriknya. Nah, ujar Nabi berkata, andai kata dia khusyuk, dia tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau orang itu khusyuk, jelas sembahyangnya itu bergerak sesuai dengan gerakan yang diperintah. Ujian Nabi, andai kata dia khusyuk, dia kadang jam itu gerakan-gerakan sembahyangnya. Nah, jadi artinya antara gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan semuan di awak ini ada hubungannya dengan hati yang khusyuk. Jadi gerakan anggota tubuh kita ini berhubungan dengan hati. Kalau kita kadakawa khusyuk hati kita, hati kita liar, begitu Allahu Akbar, sudah meruncat kemanakah hatinya. Nah, kayak apa untuk menjinakkan hati ini supaya gana? Salah satu caranya adalah membaguskan gerak-gerik sembahyang itu. Karena dari gerak-gerik sembahyang nang bagus, gerak-gerik sembahyang nang sesuai aturan agama, itu akan kuntak ke dalam hati nang liar tadi, bisa membuat inya khusyuk. Nah, jadi kalau orang kadakawa khusyuk hatinya, salah satu caranya adalah melatih diri dalam sembahyang itu sesuai gerakan-gerakan yang diarahkan, yang ditunjuk oleh pelajaran agama ini. Kayak apa takbir, kayak apa ruku yang bagus, kayak apa bacaan yang bagus, kayak apa sujud yang bagus, kayak apa mengangkat tangan yang bujur. Nah, gerakan-gerakan ini membantu untuk kehusuan hati. Sebagaimana hati husuk pun membuahkan gerakan yang bagus juga. Jadi kadang-kadang dipisahkan antara gerakan anggota yang bagus itu dengan kehusuan hati. Kalau hati kita kadang husuk, tapi gerakan kita pas, itu membantu kehusuan hati. Kalau hati sudah husuk, gerakan pasti bagus. Jadi kadang-kadang dipisahkan antara gerakan sembahyang. Kita berpikir umpamanya sembahyang itu barang aja kayak apa, kan yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada mau. Kalau hati khusyuk pasti bagus gerakannya. Kada kawa bakal simpulan yang penting khusyuk hati. Betakbir ke sembahyang itu angkat tangan enggak kada kah? Duduknya macam apa kah? Yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada kawa. Karena setiap hati nang khusyuk, gerakannya pasti keluar sesuai dengan yang dianjurkan agama, yang dianjurkan syariat ini. Nah, kalau kada kawa husu hati, bantu dengan gerakan yang baik itu, pasti akan memberi bekas kepada kehusuan hati.
Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Artinya waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita hadir. Hati kita Allahu Akbar juga. Begitu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, hati kita hadir. Hati kita mendengar bahwa kita mengucap wajjahtu. Nah, waktu kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita pun hadir. Waktu mulut kita mengucap a'udzubillah, hati kita hadir. Hati kita sadar bahwa kita ini sedang mengucap a'udzubillah. Waktu kita rukuk, hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita sedang rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita i'tidal, hati kita sadar kita sedang berada di i'tidal. Dan mulut kita membaca rabbana walakal hamdu, hati kita pun sadar bahwa mulut kita membaca rabbana walakal hamdu. Nah, bila kawas sebagian sembahyang macam itu, polongannya khusyuknya. Kadang-kadang kita waktu mulut kita ini mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita ada alhamdulillah. Hati kita mungkin ada di halaman, atau hati kita ada di samping rumah, atau hati kita ada di luar rumah, padahal mulut kita membaca alhamdulillah. Nah, ini ngarannya hatinya kada hadir. Hatinya kada hadir. Kita duduk di sini nah, duduk. Hati kita sadar bahwa kita ini duduk sekarang ini di musala. Itu hadir ngarannya hati. Tapi kalau kita duduk di sini tapi hati kita memikirkan di dapur, itu ngarannya kada hadir hati. Kada hadir hati itu. Kita duduk di sini tapi hati kita memikirkan di rumah, memikirkan di pasar, hati kita kada hadir ngarannya. Nah, hati hadir itu macam apa? Kita duduk di sini sadar hati bahwa aku sekarang duduk di musala. Itu pengertian hadir hati. Atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Di dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tapi hati kita kada hadir. Nah, hati kita kada sadar, itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalbi itu adalah syarat utama untuk khusyuk. Kalau kita kada hadir hati itu kada kawa khusyuk sudah nyata. Syarat pertama itu hudurul qalbi, hadir hati. Hadir bahwa kita mengucap alhamdulillah. Dari itulah kita bisa paham apa nang kita baca itu alhamdulillah. Dari kita sadar kita ini mengucap alhamdulillah, di situ kita lalu paham bahwa nang kita baca alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Amunnya kita kada hadir hati, jauh lawan paham dari apa yang kita baca. Nah, kalau kita kada hadir hati, kada mau kita paham. Karena hadir saja kada, apalagi hendak memaham. Nah, syaratnya itu untuk lebih jauh lagi khusyuknya, pertama syaratnya harus hadir dulu hati. Hanyar kau memaham apa yang dibacaan itu. Hanyar kau memaham apa yang dibaca.
Nah, bila kita paham apa yang kita baca ini, lalu akan timbul ta'zim, mengagungkan. Yang kita baca ini kalam Allah, yang kita baca ini zikrullah, yang kita baca ini salawat, yang kita baca ini istighfar, yang kita baca ini doa. Lalu di situ ada ta'zim. Setiap kita membaca kalimat-kalimat itu, dalam hati kita ada ta'zim, ada mengagungkan apa yang kita baca. Ini kada akan didapat kalau kita membaca Quran, kita membaca surat kabar. Kita hadir hati tuh, membaca surat kabar hadir hati baca. Pahamlah, paham yang kita baca. Tapi adalah ta'zim kita kepada Quran itu, kada ada ta'zim. Kada ada ta'zim. Nah, kalau sembahyang, apa yang kita baca itu mesti kita ta'zim, mesti kita mengagungkan dengan apa yang kita baca ini. Lain dengan kita membaca surat kabar atau membaca surat-surat manusia lainnya. Nah, ta'zim ini pun kada akan dapat kalau kita kada paham. Kada paham kalau ada ta'zim. Ada bahasa Inggris tujuannya, paham aja kada. Apalagi membesarkan kada kawa. Nah, jadi ta'zim ini buah daripada paham. Sedangkan paham itu buah daripada hudurul kalbi, hadir hati. Jadi hadir hati itu lebih dahulu andaknya, hanya kau mengerti apa yang kita baca. Yang kita bacanya adalah kalam Allah, lalu ada ta'zim dalam hati kita, ada rasa mengagungkan. Nah, itu bagian daripada khusyuknya seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya, sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya seperenamnya. Jadi misalnya hanya sembahyang 4 rakaat itu 6 menit tuntung. Ada orang yang sembahyang cuma 1 menit saja dihitung Tuhan. 5 menitnya perai kada ada dihitung. Atau 1/10 saja. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya itu. Jadi nang sembahyang itu nang dapat pahala hanya nang mana kita khusyuk. Khusyuk itu ada dua, ada khusyuk ul jawarih, ada khusyuk anggota. Khusyuk anggota kayak apa? Ya bergerak, berdiam sesuai dengan aturan, itu khusyuk anggota ngarannya. Sedangkan khusyuk hati, pertama hadir hati, yang kedua tadi paham terhadap yang kita baca, yang ketiga di situ ada ta'zim, ada mengagungkan, membesarkan apa yang kita baca itu. Yang ke-12, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahwa ia meringkaskan sembahyang. Jadi si imam itu mestinya meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang ringkas tapi sempurna. Mun orang ringkas cuma kada betul makninah, tu kada sempurna ngarannya. Ringkas cuma kada memakai surah, kada sempurna juga. Ringkas bacaan tasbih sekali-sekali kada sempurna juga.
Nah, ringkas tapi sempurna artinya apa? Ringkas sempurna. Cari surah, surah nang jangan panjang-panjang. Tasbih nang mestinya saurangan dibagi 7 kali, cukup 3 kali kalau kita jadi imam. Nah itu sempurna ngarannya. Jadi seorang imam mesti mengambil sembahyang itu ringkas, jangan hendak panjang-panjang. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Jelas sudah itu. Misalnya orang kamat, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, imam adalah itu ada depan. Nah, jadi mesti selesai dahulu kamatnya dan sebelum saf diluruskan. Jadi imam itu jangan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Nah, di zaman Sayyidina Umar, beliau sebelum mengangkat takbiratul ihram, beliau pasti bertanya dulu kepada yang di belakang, sudah rata saf? Sudah. Hanya Allahu akbar takbiratul ihram. Nah, jadi rata akan dahulu saf, anyar mulai mengangkat takbiratul ihram. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu imam mesti nyaring. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkatkan suaranya kecuali sekedar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Makmum jangan nyari mengangkat takbir, cukup sekedar seorang hanya mendengar. Nah, imam yang nyaring itu. Jadi makmum baik mengangkat takbiratul ihram, baik mengangkat takbir intiqal, cukup saurang aja mendengar, jangan nyaring. Cukup telinga saurang mendengar takbir, cukup bagi makmum. Allahu akbar, saurangan aja mendengar cukup. Nang nyaring itu adalah imam. Keempat, hendaklah imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jadi mesti imaman atau jamaatan. Usalli parda zuhri arba raka'atin, imaman atau jamaatan supaya dapat pahala jamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian, sekalian makmum, dan mereka mendapat pahala berjamaah. Imam sering sembahyang kada berniat jadi imam. Allahu akbar. Usali pada zuhri arba raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kada ada imamannya, kada ada. Orang salanggaran mah ikut sidin. Di belakang maka makmuman jadi makmum. Nah, makmum sah sembahyangnya dan dapat pahala jamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang, sembahyang berjamaah. Imam pun sah juga, cuma sidin kada dapat pahala jamaah karena kada berniat jadi imam. Yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu imam gimit aja itu.
membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, membaca doa iftitah imam, kada perlu nyaring-nyaring. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan imam hendaklah meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surat yang selepasnya pada sembahyang subuh dan dua rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Kita sembahyang sorangan maghrib penyaring, membaca Fatihah lawan surah pada dua rakaat yang permulaan, sembahyang isya kita sorangan penyaring juga, sembahyang subuh penyaring juga. Nah, penyaring itu hukumnya adalah sunat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, begimit, itu pun hukumnya sunat. Nah, sunatnya ini sunat yang tinggi derajatnya. Kalau kita tinggalkan itu makruh. Misalnya sembahyang maghrib sorangan, begimit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sembahyang sorangan maghrib gimit, makruh itu. Harus nyaring. Sembahyang zuhur asar gimit, boleh nyaring, makruh juga. Nah, jadi derajatnya sunat itu tinggi. Nah, kalau kita mengqadha sembahyang, misalnya sembahyang subuh pukul 8, menyaring, karena sembahyang nyaring yang diqadha ini. Kalau kita mengqadha zuhur ke malam, begimit. Itu sunat. Kalau kita menyalahi itu maka makruh. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Jadi dalam sembahyang ini antar imam dan makmum gerakan-gerakan bacaan-bacaan itu macam-macam. Ada gerakan atau bacaan yang makmum ini wajib berdudi pada imam. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu makmum wajib berdudi pada imam. Muntahimba kada sah sembahyangnya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, hanya boleh di belakang Allahu Akbar. Kalau imam masih Allah di belakang Allah, itu kada sah sudah, taimbai. Nah, takbiratul ihram ini wajib makmum berdudi pada imam. Ada yang sunat makmum berdudi pada imam. Sunat berdudi pada imam. Misal membaca Fatihah, nah itu mesti berdudi pada imam. Ruku berdudi pada imam. Sujud berdudi pada imam. Nah, ini sunat berdudi. Nah, dalam sembahyang ada juga makmum dan imam ini sunat berimbai. Nang mana? Waktu mengucap amin. Nah, waktu mengucap amin ini imam makmum disuruh serentak berimbai. Jangan imam berdahulu. Waladhalin amin. Hanya amin di belakang adalah kayak itu kada kalau orang mesti berimbai aminnya, karena itu sunat berimbai. Nah, bila makmum ini berimbai lawan imam, pas taimbai lawan aminnya para malaikat, maka itu akan mendapatkan satu fadilat yang besar. Keenam, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah.
waladhdallin. Amin. Nah, imam disunatkan jangan langsung membaca surah. Berdiam untuk mengambil napas, istirahat satu menit diam. Nah, pada waktu diam ini makmum disuruh dapat kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Nah, supaya karena imam memulai membaca surah, makmum sudah bisa mendengarkan bacaan imam. Karena sudah habis tugas membaca Fatihah. Imam Ghazali dalam kitab yang lain mengatakan bahwa apabila imam nih bersambung amin bismillahirrahmanirrahim qul ya misalnya, kalau dia berdiamnya di situ, ini imam zalim ngarannya. Kenapa zalimnya? Mengurangi hak makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Karena imam baca surah, makmum sibuk baca Fatihahnya, kada kau berdengarkan bacaan imam. Nah, di situ makmum kehilangan kesempatan pahala mendengarkan bacaan surah imam. Jadi imam ini zalim katanya. Karena mengurangi hak makmum. Padahal mestinya diam dulu situ imam, makmum baca Fatihah. Nah, tuntung baca Fatihah si makmum hanya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum sempurna mendengar bacaan imam. Nah, itu maksudnya. Dan ia jangan membaca surat pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Imam membaca surah, kalau makmum ini mendengar saja suara imam, jangan hendak membaca surah makmum. Jangan hendak membaca surah. Dengarkan saja surah pun imam membaca kuliah kasidin, kalau Allahu ahad kasidin. Tapi kalau suara imam ini kadang-kadangaran ke belakang, mic-nya mati umpamanya. Jadi kadang-kadangaran sih membaca surah napa, kada tahu di muka tuh. Kadang-kadangaran. Nah, si makmum disunatkan masing-masing membaca surah. Nang kada mendengar, dengari bacaan imam aja. Nang kita kada mendengar di belakang, baca surah seorang. Baca surah seorang. Dan ia si makmum jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia si makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Makruh nih tuh. Kalau tak 4 kali si imam nih baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup 3 kali imam. Kalau sembahyang sorangan sebaiknya berapa kali semalam? 7 kali. Kalau jadi imam, nah itu cukup 3 kali. Jangan lebih pada itu. Hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi membaca tasyahud awal cukup, ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Sunat tambahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jangan dibuat wa ala ali Muhammadnya. Ini imam. Tapi ada pendapat ulama yang lain, kita disuruh membuat wa ala ali Muhammad tapi dengan wa alih kaitu haja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alih.
wa ahlih. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada rakaat, pada dua rakaat yang terakhir, pada sembahyang yang tiga rakaat atau empat rakaat. Basurah itu sembahyang nang empat rakaat, rakaat pertama dan kedua. Bila sudah tasahud awal, itu kadada lagi surah imbahnya. Kadada lagi surah. Rakaat pertama Fatihah lawan surah. Rakaat kedua Fatihah lawan surah. Tasahud awal kan tuh. Nah, imbah tasahud awal tuh kadada lagi surah. Sembahyang napa aja kah itu? Misalnya kita sembahyang duha. Sembahyang duha kita mengambil empat rakaat sekaligus salam. Ada dua-dua, ada empat sekaligus. Nah, rakaat pertama Fatihah dan surah, rakaat kedua Fatihah dan surah. Nah, kalau di anda kita sahut awal di situ, nah imbahnya itu kalau ada lagi itu surah Fatihah aja lagi. Kalau ada baca sahut awal langsung ke empatnya, nah itu boleh aja ke empatnya bersurah. Tasahud awal pemutung surah. Bila sudah ada tasahud awal, rakaat berikutnya itu Fatihah aja lagi, kada ada lagi surah. Nah, kalau kada ada tasahud awal, kada jadi masalah. Sembahyang ba'diyah empat rakaat itu kada jadi masalah, kah empat rakaatnya Fatihah lawan surah. Sembahyang duha empat rakaat. Misal rakaat pertama Fatihah lawan wasyamsi wa duhaha. Nah, rakaat yang kedua misalnya Fatihah lawan wadduha walaili idza saja. Kalau kita sahut awalnya langsung ke tiga rakaat Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Fatihah qul wallahu ahad. Nah, itu kada jadi masalah. Tapi kalau di andaknya tasahud awal, nah imbah itu kada lagi surah. Fatihah-fatihah aja lagi. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada dua rakaat yang terakhir, pada sembahyang yang tiga rakaat atau empat rakaat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasahud akhir selepas ia membaca tasahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hendak panjang doa. Jadi begitu ingat Hamidum Majid, cukup imam tambahi lagi sebuting doa. Misalnya Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Cukup sebuting. Jangan ditambah doa yang daripada Nabi. Itu sembahyang sorangan aja nih tuh. Saya semalaman kan begitu sholat awal kada akhir kada bapa, amun jadi imam kada hawa. Imam mesti ringkas dan sempurna. Yang kesembilan, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam salam imam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa huda wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma'ana min al-bala' wa sharri kulli dhi sharr. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.